Di video kali ini aku akan mereview produk baby lagi Yaitu dari Kaladin Baby Ini tuh uh, Kaladin Baby yang liquid powdernya Sebelum aku lanjut untuk mereview produk ini Aku mau cerita dulu sedikit untuk permasalahan kulit anak aku Jadi uh, anak aku itu di bagian belakang lehernya Dia tuh sempat dan terutama di bagian punggung Muncul kayak bintik-bintik merah gitu kayak iritasi dan di jidatnya itu dia kayak biang keringat gitu kan karena dia tuh nggak bisa banget gerah sedikit dan nggak kuat gerah anaknya jadi gampang banget kena biang keringat dan gampang banget merah kulitnya nah sebelumnya aku cuman pakai bedak tabur biasa aja tapi kok mungkin emang salah juga bukan solusi yang tepat ya bedak tabur itu untuk kulit iritasi nah setelah aku cari tahu dan aku kapotik aku tanya Uh, untuk Kaladin baby karena yang kita tahu itu Kaladin baby itu kan memang udah terkenal banget ya untuk masalah iritasi dan biang keringat. Tapi setelah aku ke apotek dan aku tanya sama Mbak apotekernya, dia bilang Kaladin lotion baby yang sering kita tahu itu itu tuh nggak baik untuk uh, baby baru lahir baby dari usia satu bulan sampai dengan 4 bulan itu belum bisa menggunakan Kaladin Baby Lotion. Nah, dan aku baru tahu ternyata Kaladin Baby ini mengeluarkan Kaladin Baby Liquid Powder yang with anti iritasi kayak gini, ya setelah aku coba ini tuh udah tinggal setengah pemakaian awalnya tuh aku ragu karena kok e, pertama kali pemakaian anak aku bintik merahnya tuh dalam tiga hari itu nggak hilang-hilang tapi dia tuh masih ngerasa gatel sering digaruk-garuk gitu loh mams ya udahlah aku lanjutin dulu mungkin emang belum ngefek belum terasa banget mungkin belum bekerja total di kulit anak aku nah setelah aku rutin lebih intens pemakaiannya di area yang bintik-bintik merah ternyata Hilang, Mams, gitu loh. Ya udahlah, aku lanjutin sampai ini udah tinggal setengah. Jadi, kalau untuk para momi kalau misalnya anaknya itu punya iritasi bintik-bintik merah atau biang keringat aku saranin pakai kaladin baby yang baru ini jangan yang kaladin baby lotion itu yang sering kita tahu ya yang produk-produk dulu itu ini kaladin baby sudah mengeluarkan produk baru yang liquid powder with anti iritasi dan setahu aku kaladin baby itu dia mempunyai dua produk baru yang satu itu kayak baby rash cream gitu cuman itu kan untuk kayak bukan untuk Iritasi kulit-kulit merah ya, Mams. Jadi, jangan sampai salah beli. Ambilnya yang liquid powder with anti-iritasi. Oke, lanjut untuk review produk ini. Pertama kali pemakaiannya memang teksturnya itu di kulit dingin banget, sampai alita tuh. Pertama kali aku pakai ini, tuh, dia kayak yang kaget gitu karena teksturnya tuh sejuk banget di kulit, mungkin bikin adem juga di kulit dia. Jadi tuh dia kayak kaget gitu pas pertama kali dipakein karena uh, pas pertama kali dipakein itu dia uh, efeknya tuh jadi dingin banget. Aku juga udah coba di kulit aku dulu. Eh ternyata memang ini kaladin baby ini bikin kulit kita tuh jadi lebih soft dan emang adem gitu. Jadi kulitnya jadi dingin terus. Dan untuk packagingnya sendiri itu dia tuh kayak tube gitu, jadi um, mudah banget dipakainya. Cuman um, yang aku nggak suka ini dia tuh teksturnya kan emang gampang banget kering ya. Jadi kalau misalnya kita makainya belepotan tuh dia jadi belepotan kemana-mana mams tuh kayak gini. Jadi ditutupnya itu gampang berantakan. Kalau kita makainya nggak rapi dan untuk teksturnya itu wah nah, kayak gitu. Nah teksturnya itu ini tuh gampang banget nyerap ke kulit itu cepet banget nyerapnya dan teksturnya itu sangat lembut dan dingin banget kalau di tangan gitu. nggak lengket ya jadi cepet banget nyerap ke kulit di video kali ini aku akan mereview produk baby lagi yaitu dari Kaladin Baby Ini tuh uh, Kaladin Baby yang liquid powdernya Sebelum aku lanjut untuk mereview produk ini aku mau cerita dulu sedikit untuk permasalahan kulit anak aku Jadi uh, anak aku itu di bagian belakang lehernya dia tuh sempat dan terutama di bagian punggung muncul kayak bintik-bintik merah gitu, kayak iritasi dan di jidatnya itu dia kayak biang keringat gitu kan, karena dia tuh nggak bisa gerah sedikit dan nggak kuat gerah anaknya, jadi gampang banget kena biang keringat dan gampang banget merah kulitnya. Nah sebelumnya aku cuman pakai bedak tabur biasa aja, tapi kok mungkin emang salah juga bukan solusi yang tepat ya bedak tabur itu untuk kulit iritasi. Nah setelah aku cari tahu dan aku ke apotik, aku tanya uh, untuk Kaladin Baby karena yang kita tahu itu Kaladin Baby itu kan memang udah terkenal banget ya untuk masalah iritasi dan biang keringat. Tapi setelah aku ke apotik dan aku tanya sama mbak apotekernya, dia bilang Kaladin lotion Baby yang sering kita tahu itu itu tuh nggak baik untuk uh, baby baru lahir baby dari usia satu bulan sampai dengan 4 bulan itu belum bisa menggunakan Kaladin Baby Lotion. Nah, dan aku baru tahu ternyata Kaladin Baby ini mengeluarkan Kaladin Baby Liquid Powder yang with anti iritasi kayak gini, ya setelah aku coba ini tuh udah tinggal setengah pemakaian awalnya tuh aku ragu karena kok e, pertama kali pemakaian anak aku bintik merahnya tuh dalam tiga hari itu nggak hilang-hilang tapi dia tuh masih ngerasa gatel sering digaruk-garuk gitu loh mams ya udahlah aku lanjutin dulu mungkin emang belum ngefek belum terasa banget mungkin belum bekerja total di kulit anak aku nah setelah aku rutin lebih intens pemakaiannya di area yang bintik-bintik merah ternyata hilang mams gitu loh ya udahlah aku lanjutin sampai ini udah tinggal setengah jadi kalau untuk para momi kalau misalnya anaknya itu punya iritasi bintik-bintik merah atau biang keringat aku saranin pakai kaladin baby yang baru ini jangan yang kaladin baby lotion itu yang sering kita tahu ya yang produk-produk dulu itu ini kaladin baby sudah mengeluarkan produk baru yang liquid powder with anti iritasi dan setahu aku kaladin baby itu dia mempunyai dua produk baru yang satu itu kayak baby rash cream gitu cuman itu kan untuk kayak bukan untuk iritasi kulit-kulit merah ya mams jadi jangan sampai salah beli ambilnya yang liquid powder with anti iritasi oke lanjut untuk review produk ini pertama kali pemakaiannya memang teksturnya itu di kulit dingin banget sampai Alita tuh pertama kali aku pakai ini tuh dia kayak yang kaget gitu karena teksturnya tuh sejuk banget di kulit mungkin bikin adem juga di kulit dia jadi tuh dia kayak kaget gitu Pas pertama kali dipakein karena uh, Pas pertama kali dipakein itu Dia uh, efeknya tuh Jadi dingin banget, aku juga udah coba Di kulit aku dulu, eh, ternyata memang ini Kaladin BB ini bikin Kulit kita tuh jadi lebih Soft dan emang adem gitu Jadi kulitnya jadi dingin terus Dan teksturnya juga dia cepet Banget meresap ini tuh udah formula by dermatologist jadi tuh emang udah aman banget dan di baby liquid powder ini with anti iritasi uh, pilihan pilihan tepat untuk para mami yang pengen banget pakaian anaknya bedak tapi nggak mau pakaian bedak powder bisa pakai ini liquid powder dan dia itu mengandung apa blb 5 skin nutrisi jadi untuk menutrisi kulit anak kita Klaimnya dia itu merawat kulit kemerahan karena iritasi ringan penyebab gatal. Jadi ini termasuk untuk kayak rasa gatal bekas biang keringat juga ini bisa ya mams. Dan di bagian belakang kemasannya ini dia tuh ada tanda expirednya. Nah, Klaimnya itu, kalau dimbe ke powder antwit anti iritasi merawat dan melindungi kulit bayi Anda dari kemerahan karena iritasi ringan, penyebab gatal seperti udara panas, pemakaian popok dan bakteri. Tekstur liquid powder yang lembut membuat bayi Anda merasa nyaman dan kulit terasa halus serta lembut. Mengandung yang pertama, apa bisa bolol? Sebagai anti-iritasi untuk membantu merawat kulit bayi yang kemerahan akibat iritasi ringan. Yang kedua itu ada provitamin B5 untuk melembabkan kulit bayi dan aloe vera untuk memberi rasa sejuk pada kulit bayi. Kalamin untuk melindungi kulit bayi dari rasa gatal. Saran aku e, di sini kan tertulis untuk rasa gatal dari pemakaian popok cuma menurut aku kalau misalnya emang mams mau memakai di area popok jangan pakai yang ini ya mams menurut aku lebih baik pakai kayak baby rash cream gitu karena ini lebih cocok untuk di bagian tubuh aja sih untuk yang pakaiin untuk bagian di bintik-bintik merahnya aja. habis udah tinggal setengah tapi kulit anak aku tuh udah sembuh jadi aku pakaiin ini tuh kalau misalnya kulitnya Alita tuh lagi ada kemerahan bintik-bintik bintik-bintik gitu yang muncul karena Alita sering banget keluar bintik-bintik di bagian leher dan punggungnya kalau dia gampang banget keringetan. Jadi aku gunain KalaDin Baby Liquid Powder ini di saat Alita ngerasa gatal dan ada iritasi sedikit aja. Segitu aja review produk KalaDin Baby dari aku. Semoga bermanfaat untuk mams yang lagi cari produk apa sih uh, untuk pengobatan biang keringat atau gatal kulit baby yang sensitif ini tuh cocok banget karena kulit anak aku tuh, tuh sangat sensitif banget aku tuh sampai gonta-ganti sabun untuk ngilangin biang keringat dia tapi ternyata itu nggak ngefek sampai aku tuh balik lagi ke sabun pertama anak aku ternyata sembuhnya pakai ini oke selamat mencoba para mams Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel YouTube aku Supaya aku semakin semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya Segini aja video dari aku, semoga bermanfaat Dan selamat mencoba untuk para mami